Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semanding, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban mendadak kehilangan ratusan unit tablet yang digunakan untuk pembelajaran daring di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hilangnya ratusan unit tablet merek Samsung itu diketahui oleh Tony Budi Susanto, seorang PNS yang bertugas sebagai pengelola Sapras di SMP Negeri 1 Semanding, pada Senin 30 Agustus lalu sekira pukul 12 siang. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semanding, Jajuk Juri Jatmi, 60 tahun, membenarkan adanya kejadian pencurian di sekolah yang dipimpinnya tersebut. Menurutnya, awal diketahuinya ratusan unit tablet Samsung itu hilang ketika pengelola Sarpras menyimpan laptop di laboratorium komputer sekolah. Selanjutnya, dia mengajak kepada seluruh pimpinan sekolah untuk melakukan rapat dan disepakati dalam rapat itu untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke pihak kepolisian Polsek Semanding. Petugas kami, pengelola Sarpras, itu melapor kepada saya kalau ada barang dari tablet Samsung itu hilang banyak gitu. Saya kaget dan kemudian saya menuju ke tempat tersebut. Saya cek, kemana? Nah, akhirnya saya rapat dengan teman-teman yang ada di sekolah. Langsung, gimana? Mohon saran pendapat. Lalu mereka lapor ke polisian. Nah, akhirnya saya melapor ke Polsek. Dan setelah itu langsung ditangani oleh Reskrim dan kemudian dibuatkan surat oleh Reskrim pelaporan. Yang hilang apa saja itu, Bu? Ya, tablet Samsung. Jumlahnya ada berapa, Bu? Kira-kira, Bu? Ya, kalau dijawab pasnya, ya perkiraan ada. Ya, 149 buah atau unit. Kalau nilainya berapa itu? Semuanya total. Berapa? Nah. Ya, sekitar berapa itu? Ya, sekitar kalau umpama 1.999.000 per unit. Jadi dihitung sekitar pinten itu. Sementara itu, Kapolsek Semanding Ibtu Carito mengungkapkan pihak Polsek Semanding telah menerima laporan terkait adanya kejadian pencurian ratusan unit tablet merek Samsung Galaxy Tab A milik SMP Negeri 1 Semanding. Lebih lanjut, pihak kepala sekolah SMP Negeri 1 juga menegaskan bahwa tidak ada siswa-siswi yang meminjam maupun mempergunakan tablet-tablet yang berada di ruangan tersebut sehingga dipastikan dicuri orang. Dengan terjadinya aksi pencurian tersebut, maka pihak sekolah SMP Negeri 1 Semanding mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp296.510.000. Dalam kejadian tersebut, tidak terjadi kerusakan pada gembok kunci yang mengunci pintu utama ruang laboratorium komputer. Dengan terjadinya kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 1 mengalami kerugian Rp296.510.000. Dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Semanding guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Adapun di ruangan laboratorium komputer tidak ditemukan adanya kerusakan pada jendela maupun gembok kunci yang mengunci pintu utama ruang. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.